Kehidupan berjalan sangat cepat, bukan? Setiap hari ada begitu banyak yang bisa kita dapatkan. Tetapi apakah Anda pernah berhenti dan berpikir? Apa gunanya semua itu? Apakah Anda pernah bertanya pada diri sendiri? Apakah ada kehidupan lebih dari hidup ini? Alfa adalah serangkaian sesi untuk menjelajahi kehidupan, iman, dan makna. Ini merupakan ruang di mana Anda bisa bertanya semua pertanyaan besar, mengatakan apa yang Anda pikirkan, dan mendengarkan sudut pandang orang lain. Suasana di Alfa sangat berbeda karena sangat santai, tidak menekan, dan sangat menyenangkan. Dalam setiap pertemuan Alfa, pasti akan selalu ada tiga hal ini, yaitu ada persahabatan, kemudian diikuti oleh pengajaran, lalu percakapan. Keramah tamahan adalah jantung dari Alfa, dan salah satu cara menunjukkannya adalah dengan makanan. Gunakanlah waktu makan untuk membangun persahabatan dan untuk mengenal tamu-tamu Anda. Cara lain untuk menggambarkan Alfa yang menyenangkan selain dari makan bersama adalah waktu bermain. Anda dapat melakukannya bersama-sama atau melakukannya di dalam kelompok kecil Alfa Anda. Saat Anda menciptakan suasana yang menyenangkan di Alfa dan melakukan permainan, ini merupakan daya tarik yang efektif bagi tamu-tamu Anda. Pengajaran di Alfa adalah dalam bentuk video, sehingga sangat mudah bagi Anda untuk melakukannya. Tinggal diklik dan putar saja. Setiap video menjelajahi aspek yang berbeda tentang iman Kristen, namun dipaparkan secara sederhana. Dan kemudian, di dalam percakapan kelompok kecil, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda pikirkan, sekaligus mendengarkan berbagai pemikiran yang menarik dari teman-teman sekelompok Anda. Tujuan dari video dalam setiap minggu pertemuan Alfa adalah untuk menciptakan percakapan. Menariknya, di setiap minggu akan membahas pertanyaan yang berbeda. Alfa juga dapat dijalankan secara online. Dimulai dengan makan bersama secara virtual di tempat masing-masing, lalu diikuti waktu bermain yang dilakukan secara online. Kemudian diikuti juga oleh video, lalu berdiskusi. Alfa Online dijalankan dengan menggunakan konten yang sama seperti tatap muka, namun formatnya sedikit berbeda. Anda dapat mengundang teman-teman Anda dari seluruh belahan dunia, dan nikmatilah diskusi yang akan sangat menyenangkan. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mendengar orang lain dan berkontribusi perspektif Anda sendiri dengan bersikap jujur, terbuka, dan ramah, baik melalui tatap muka ataupun melalui online. Jadi, mengapa tidak mencobanya?